Video hanyutnya jembatan Molin Togupo akibat derasnya aliran Sungai Bone viral di media sosial. Jembatan penghubung antar Kecamatan Suawa Tengah dengan Kecamatan Suawa Selatan itu remuk terseret aliran sungai yang meninggi karena banjir. Akibatnya, masyarakat di Suawa Selatan terancam terisolir karena jalur alternatif menuju ke daerah lain terlalu jauh. Dikutip dari Tribun News Wiki, video hanyutnya jembatan tersebut diunggah oleh Agus Wibowo, Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana Indonesia pada Kamis 11 Juni 2020. Dalam video yang dibagikan, aliran Sungai Bone yang tinggi dan deras tampak menyapu jembatan penghubung tersebut sampai akhirnya runtuh. Akibatnya, sebanyak 1.479 rumah yang ada di sekitar kawasan tersebut terdampak banjir. Hingga Kamis 11 Juni 2020 malam, sebanyak 3 orang mengalami luka-luka akibat banjir yang melanda di wilayah Suawa. Setelah mendapat laporan, Satgana PMI Kota Gorontalo dan PMI Kabupaten Bone Bolango pun langsung melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak. Evakuasi tersebut dilakukan di Kampung Bugis Ipilo dan Pade Buolo. Sebanyak 600 keluarga diketahui mengungsi ke gedung sekolah di Desa Taluda. Jangan lupa subscribe ya!